Rakas pasukannya. Setakat ini mereka cukup berdisiplin untuk menutup ruang. Bermain selaka man to man mark. Zarudin kali ini berpeluang cari Sumare. Apakah dia akan melakukan satu crossing? Dribbling terlebih dahulu. Dan main JDT2 harus menggunakan peluang ini. Mori Sumare. Kali ini bagaimana agaknya? Dami yang dilakukan. Cari Sumare dalam kawasan penalti. Beli pemain pertahanan. Jadi sumbangan memadu Sumare dalam perlawanan ini. Dami yang tak menjadi. Sumare. Sekali lagi jadi tidur berpeluang. Sumare lagi sekali dicari. Dia nampak berkeyakinan dengan bola. Dikepong. Namun masih gameplay dicaturkan oleh pengurus ketua jurulatih mereka. Menggunakan 10 pemain saja.